stalking pacar barunya mantan. Oh, 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 yeah, oh, oh. Tuh. Berusaha sih. Beneran? Asli aku pernah kayak liatin. Oke, kan di tag misalnya. Aduh, cantik banget. Tapi minder. Maksudnya? Oh, aduh. Sedih banget aku ya. Kayaknya kalau misalnya kan kita kan sebagai wanita kuat, kan kalau misalnya dia udah punya pacar baru, ya udah. Iya ya, aku itu kan, nah itu kan bekasnya kita ya. Oh iya benar juga. Yes, no, kan? Ya. Jadi benar. Semua yang tidak suka itu ya. Yang baru yang harus menderitakannya. Benar juga. Ya. Kalau pernah dikasih aksesoris mahal sama mantan, ya. Dibuang, dipakai atau dijual, uangnya buat apa? Aksesoris mahal. Nah, misalnya dikasih, mending berlian 10 karat. Gue jual terus didonasi. Wow. Soalnya nggak mungkin kita donasi berlian dong. Benar-benar. Mending dijual dulu, uangnya dikumpulin terus didonasi. Kasih. Memang ya, filantropis ya. Harus. Tuh. Kalau lagi jalan sendiri ya, ketemu pacar sama pacar barunya tuh ya. Mau nyapa apa? Nyapa enggak? Kamu baik hati nyapa, ya, pasti nyapa. Nyapa. Saya tuh nyapa. Iya. Mau nyapa kayak hai gitu. Terus apa kabar? Terus dia kenalin enggak ya? Kalau mestinya kalau dia sopan juga, sopan kamu dia kenalin. Hai, ini kenalin pacar baru. Oh iya. Selamat menikmati ya, Beb. Ya. Mantan terus kebencer love enggak? Enggak. Aduh, gua kalau gitu ini disiplin banget. Iya, itu kan aduh, terus gitu tuh langsung dipencet lagi gitu. Pencet lagi. Ya udah, pas di scroll tip. Ah. Berharap dia enggak lihat. Ya, kan? Tapi kan ada tulisannya kayak pasti dong. Oh, pasti. Oh, iya. Atau mungkin stalkingnya lewat punya teman. HP-nya orang lain. Bener. Oke, gitu. Pertanyaan terakhir. Kalau udah putus, masih mau pergi ke tempat yang ada kenangannya sama mantan enggak? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung perginya ke sana sama siapa. Sama pacar baru enggak apa-apa. Iya. Ah, oh iya. Ya, jadi kan? Bikin memori baru ya. Iya dong, bener juga. Soalnya emangnya itu tempat haknya dia doang. Iya, emangnya dia bayar. Emangnya dia punya negara. Dia emang dia punya negara. Situ iya benar. Iya, itu okay. Itu yang bagus. Nah, sip. Kalau kalian sama mantan kayak gimana? Tuh. Nanti kirimin ke kita ya. Iya. Jawaban kamu kayak gimana? Tag aku sama Mbak Anggun. Iya. Nanti kalau kita suka, nanti kalau kita setuju, kita like. Kita like, kita bayarin yang 2 bulan ke depan. Tapi jangan yang 10 kerat. Ini udah mahal, seleranya mahal banget. Aduh. Okay, thank you. No matter how hard you try.